taman di mana? Namanya Shinjuku Gyoen. Gyoen. Tapi nggak tahu ya, masuknya bayar apa enggak. Ini taman Kebun Raya Bogor. Merah, hijau, kuning. Ini masuk taman ya. Masuk taman tapi harus bayar dulu 200. Bayar 200 yen. Saya nggak ngerti deh antrinya pakai mesin atau orang. Mesin, ini orang, bedanya apa? Setelah beli tiket, ini tiketnya 200 yen baru kita bisa masuk ke dalam. Ini udah di dalam ya, Yang? Ini udah di dalam tamannya. Banyak pohon warna-warni. Seperti biasa kita mau ngapain? Foto. Ini bawain apa? Apa? Daun. Piknik. 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 Aman ya? Aman dingin, bangun tamannya dingin. Ini tamannya ya. Ada danaunya juga. Ini danaunya. Orang pernah makan ya di sini ya, rame yang pada makan. Tapi bisa apa dan ngapain aja? Ngemper gitu makan, tapi tong sampah susah banget. Lihat nih, biasa dibawain terus di sini. Gak boleh buang sampah sembarangan, gak boleh. Ada satu pohon yang lagi berbunga, terus orang-orang pada foto di sini. Kayaknya sih bunga sakura deh. Sakurata. Sakurata. Jadi kita ketinggalan ya. Ketinggalan karena nggak ada wifi, nggak ada internet, kita bingung, kita nyasar, jadi patokan cuma sesuai patokan terakhir doang, karena yang pegang wifi kita kabur duluan, naik kereta duluan. Ya kereta pintunya langsung tutup dan kita nggak bisa masuk, dan kita akhirnya terpisah. Dengan kita terpisah dengan salah satu rombongan kita, dan ternyata dia udah menjadi gembel sekarang di sini di salah stasiun di Jepang. Inilah. Gembel di sini. Lihat baju gua kotor, kena semak-semak. Dan berapa lama mau di sini? 3 bulan. Iya, 3 bulan. Lu kayak itu,
foto lu pasti ada di situ. Gue kayak bubuk. Hachiko. Gue majikannya. Kita menemukan tempat spot baru gitu, namanya kanal. Enak. Dan beneran di pinggir kanal. And for your information ya teman-teman, ini airnya nggak bau. Ini kan di kita bisa ke gunung pasti mantep. Asik. Bagus tempatnya, jadi kayak kafe pinggir danau ya. Kafe pinggir kali. Depannya kereta. Ada rel kereta. Asik. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard.